Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Universitas Muhammadiyah Parepare untuk calon mahasiswa baru. Setelah dinyatakan lulus tes, kalian bisa melakukan registrasi kembali di akun PMB UM Parepare dengan cara membayar uang kuliah tunggal. Untuk lebih membantu, kalian bisa memilih skema pembayaran UKT yang telah disediakan pada form. Contohnya, kalian bisa membayar UKT per bulan, UKT per semester, per tahun, atau bahkan UKT tunai atau cash. Setelah melakukan persetujuan pembayaran UKT, kalian harus login di IKES Unpar dengan menggunakan email dan password yang sama pada saat pendaftaran. Setelah itu, silakan klik registrasi jika kalian memilih UKT pembayaran per bulan. Silakan pembayaran untuk bulan pertama. Namun, jika kalian mengalami kesulitan pembayaran bulan pertama, kalian bisa langsung bayar bulan kedua. Selanjutnya, silakan melakukan pembayaran sesuai nominal yang ada di data registrasi pembayaran ke nomor rekening Universitas Muhammadiyah Parepare atau Bank BTN Syariah. Setelah melakukan pembayaran, upload bukti pembayaran UKT, pilih kode pembayaran dan pilih file. Jangan lupa klik upload bukti. Untuk memastikan apakah pembayaran telah berhasil, pilih registrasi. Jika registrasi telah berubah sudah bayar, maka pembayaran berhasil dilakukan. Dan kalian juga bisa membuka data pembayaran untuk memastikan. Tahap terakhir, kalian menunggu email masuk dari PMB UM Parepare atau chat WhatsApp dari Unpar untuk melihat NIM serta password yang akan digunakan untuk mengisi KRS semester ganjil. Semoga bermanfaat ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.